Jump! Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia terkini. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa minggu terakhir terjadi kenaikan kasus mingguan dari sebelumnya 1.800 kasus di akhir Mei lalu menjadi 3.600 kasus pada minggu lalu. Selain itu, tidak hanya kasus mingguan Kasus aktif juga mengalami peningkatan. Di akhir Mei lalu, kasus aktif berkisar di angka 2.900, sedangkan per kemarin 13 Juni 2022 berkisar di angka 4.900. Tentunya kenaikan ini perlu untuk menjadi perhatian kita bersama karena apabila tidak dimitigasi dengan baik, kasus dapat terus mengalami kenaikan. Kemudian jika kita lihat dari beberapa negara tetangga, meskipun Indonesia menunjukkan kenaikan kasus, namun jumlah kasusnya masih lebih rendah dibandingkan negara tetangga lainnya. Sebagai perbandingan, per tanggal 11 Juni lalu, jumlah kasus harian di Indonesia sebesar 574 kasus, sedangkan di Malaysia sebesar 1709 kasus. Sedangkan Thailand 2474 kasus. Singapura 3.128 kasus, India 8.582 kasus. Bahkan di Australia sebesar 16.393 kasus. Tentunya dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar dibandingkan dengan negara lainnya, jumlah kasus harian saat ini masih dapat dikatakan rendah. Kenaikan kasus yang saat ini terjadi perlu untuk kita upayakan bersama-sama untuk menekan semaksimal mungkin. Mengingat kita telah berhasil mempertahankan penurunan kasus, sehingga baik kasus harian dan mingguan tetap rendah selama dua bulan berturut-turut. Sampai dengan saat ini, belum dapat disimpulkan penyebab pasti terjadinya kenaikan pada tren kasus positif dan kasus aktif, namun beberapa potensi penyebab dapat diidentifikasi seperti mobilitas penduduk yang terus mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan sepanjang tahun 2021 dan seiring dengan melandainya kasus COVID-19 dapat berpotensi meningkatkan interaksi antar masyarakat dari satu tempat ke tempat lainnya. Aktivitas masyarakat yang sudah kembali normal di tempat publik dan juga kegiatan-kegiatan berskala besar yang dihadiri oleh banyak orang berpotensi meningkatkan interaksi antar masyarakat yang juga dapat meningkatkan potensi penularan. Yang berikutnya lagi adalah kedisiplinan protokol kesehatan yang mulai terlihat longgar di tengah masyarakat seiring dengan melandainya kasus. Dapat kita lihat di tempat-tempat umum dan juga di lingkungan pemukiman bahwa penggunaan masker sudah mulai longgar dan tidak sedisiplin saat kasus mengalami peningkatan yang lalu. Selain itu, penting juga bagi kita untuk mewaspadai ancaman mutasi virus baru varian BA4 dan BA5 yang sudah masuk ke Indonesia. Varian ini pertama kali dilaporkan di Indonesia tanggal 6 Juni 2022 dan sampai saat ini sebanyak 8 kasus telah teridentifikasi. Berikut saya akan menyampaikan karakteristik dari varian ini. Secara epidemiologi, varian BA4 sudah diidentifikasi di 61 negara melalui 7524 sequence yang telah dilaporkan melalui GISAID. Sekuens paling banyak teridentifikasi di Afrika Selatan, kemudian Amerika Serikat, uh, Inggris, Denmark, dan Israel. Sedangkan untuk varian BA 5 sudah diidentifikasi di 65 negara melalui 10.442 sekuens yang telah dilaporkan melalui GISAID. Sekuens paling banyak teridentifikasi di Amerika Serikat, Portugal, Jerman, Inggris, dan Afrika Selatan. Transmisibilitas atau kemampuan transmisi dari varian ini memiliki kemungkinan menyebar lebih cepat, dengan tidak ada indikasi menyebabkan kesakitan lebih parah dibanding varian Omicron lainnya penyebab kenaikan kasus penting untuk diperhatikan selama setidaknya 2 sampai 4 minggu ke depan mengingat perlu waktu untuk melihat dampak dari suatu kejadian atau faktor penyebab terhadap kenaikan kasus Selain itu secara bersamaan penting juga untuk mulai dilakukan surveillance molekuler epidemiologi dengan metode yang benar dan sistematis agar penyebab dari kenaikan kasus dan asal kasus yang beredar di masyarakat dapat terdeteksi dengan baik. Terlepas dari apapun penyebab kenaikan kasus saat ini, yang penting untuk kita lakukan adalah gotong royong untuk kembali menekan kasus positif oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah dari mulai tingkat nasional hingga daerah. Dan cara termurah dan termudah adalah dengan kembali menerapkan disiplin protokol kesehatan, karena pada dasarnya mobilitas yang tinggi dan kembali normalnya aktivitas masyarakat tidak akan menyebabkan kenaikan kasus apabila setiap orang yang terlibat bertanggung jawab untuk menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar, termasuk penggunaan masker, wajib bagi semua orang, dan rajin mencuci tangan. Prinsip kewaspadaan dan kehati-hatian harus tetap diterapkan dalam kegiatan sehari-hari karena pandemi ini belum selesai. Sewaktu-waktu kita tetap dapat mengalami kenaikan kasus kembali apabila tidak disiplin protokol kesehatan. Pada kesempatan ini, saya kembali mengulang himbauan pentingnya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Diharapkan himbauan ini dapat menguatkan upaya mobilisasi masyarakat yang lebih sehat walau nanti pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir. Secara nyata, tampak bahwa penerapan protokol kesehatan yang disempurnakan dengan upaya 3T dan vaksinasi yang masif secara efektif dapat melandaikan kasus. Tidak hanya itu, bahkan kenaikan kasus COVID-19 yang tinggi atau gelombang baru pada beberapa periode lalu dapat terjadi akibat upaya kita bersama memotong rantai penularan virus. Dengan berkaca pada adanya sedikit kecenderungan kenaikan kasus saat ini maka kita harus mengendalikan diri dan menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Mengingat dinamika varian yang cukup sulit untuk dikendalikan kemunculannya, maka kita dapat menangkalnya dengan proteksi yang lebih baik. Tidak hanya 3M saja yang sudah kita biasakan selama 2 tahun terakhir. PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat secara keseluruhan telah terbukti efektif juga mencegah penularan penyakit menular lainnya jika tidak maka berdampak pada penambahan beban kesehatan selama masa proses transisi Covid-19 ini. Untuk itu saya hendak menyampaikan 12 perilaku dasar untuk hidup bersih dan sehat yang sudah seharusnya tidak kita tinggalkan walau nantinya pandemi Covid-19 telah usai. Yang pertama mencuci tangan yaitu saat sebelum dan setelah menyiapkan dan hendak makan. Yang berikutnya lagi setelah bersin atau batuk. Yang ketiga setelah menyentuh permukaan benda yang telah disentuh orang lain sebelumnya. Yang keempat sebelum dan setelah merawat orang yang sakit termasuk menyentuh luka. Yang kelima setelah menggunakan toilet. Yang keenam setelah memegang atau memberi makan hewan. Yang ketujuh setelah menyentuh sampah. Dan yang kedelapan ingat Mencuci tangan yang tepat adalah dilakukan selama setidaknya selama 20 detik dengan sabun dan air mengalir mencakup mengusap dan menggosok seluruh bagian tangan. Yang kedua mengenakan masker, yaitu saat merasa tidak enak badan atau sakit. Yang kedua saat berada di antara kerumunan, yang ketiga saat berada di ruang tertutup atau sirkulasi udara yang minim. Kemudian yang ketiga tidak menyentuh wajah saat tangan tidak dalam keadaan bersih. Studi dari CDC menemukan bahwa setidaknya sebanyak 23 kali seseorang memegang wajahnya per jam. Dan 44 persen diantaranya menyentuh bagian mata, hidung, dan mulut. Padahal nyatanya bakteri, virus, maupun mikroorganisme yang ada di tangan dapat dengan mudah masuk melalui saluran terbuka. Yang keempat, tidak keluar rumah saat merasa sakit, baiknya mengisolasi sampai merasa atau benar-benar sembuh. Dan yang kelima, meminimalisir untuk berkontak fisik dengan orang lain, contohnya berjabat tangan. Kita bisa mengganti bentuk salam dengan menaruh tangan di dada atau salam namaste. Dan yang keenam, disinfeksi permukaan benda secara rutin. Yang ketujuh, menghindari untuk masuk atau berkunjung ke tempat yang ramai atau kerumunan. Jika memang harus, maka kencangkan proteksi diri yang lain, yaitu pastikan Anda sudah divaksinasi booster dan memakai masker dengan sempurna. Yang kedelapan, mengkonsumsi makanan yang sehat, yaitu makanan yang mengandung nutrisi lengkap, baik karbohidrat, protein, lemak, vitamin, maupun mineral. Kemudian perbanyak konsumsi buah dan sayur. Selanjutnya hindari konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. Berikutnya memperbanyak makanan yang diolah sendiri untuk bisa menjamin kebersihannya. Kemudian yang kesembilan, minum air yang cukup, yaitu biasanya 8 gelas atau setara 2 liter per hari. Dan yang kesepuluh, aktif secara fisik, usahakan untuk berolahraga setidaknya 30 menit per hari atau 3 sampai dengan 5 kali seminggu. Yang ke-11, tidur cukup. Ketahuilah kapasitas tubuh dengan menyesuaikan waktu tidur yang diperlukan. Idealnya durasi rata-rata untuk tidur ialah 7 sampai dengan 10 jam. Yang ke-12, menjaga kondisi mental yang baik. Senantiasa bahagia dan tidak dalam keadaan panik berlebihan agar imunitas tubuh kita tetap terjaga. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan update penanganan COVID-19 lainnya. Pada prinsipnya, kenaikan kasus yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia tidak bisa dihindari sejalan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat. Data dari Google Mobility per tanggal 10 Juni 2022 selama lima minggu terakhir menunjukkan peningkatan mobilitas di berbagai fasilitas publik. Peningkatan aktivitas masyarakat ini merupakan kabar baik demi meningkatkan pemulihan ekonomi nasional akibat COVID-19. Namun, perlu diperhatikan untuk terus menerapkan protokol kesehatan, khususnya disiplin memakai masker. Kemudian di tengah aktivitas masyarakat yang meningkat dan semakin banyaknya kegiatan berskala besar di Indonesia, maka pemerintah kedepannya akan mengatur kegiatan-kegiatan berskala besar agar dapat berjalan dengan lancar, aman dan kondusif. Terakhir, di masa transisi pandemi Covid-19 yang terkendali bersamaan dengan kondisi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang cenderung meningkat, tidak anti-intinya saya mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap waspada dan siaga di setiap aktivitas dikarenakan kita masih dalam situasi pandemi. Jangan lupa untuk memakai masker di tempat umum terutama yang padat dan terus diterapkan pola hidup bersih dan sehat demi menjaga imun tubuh selalu dalam kondisi terbaik. Sekian konferensi pers hari ini saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab media. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan pertama dari Doni Bisnis Indonesia, vitirliputan dan suci detik.com. Apakah sudah ada hasil penelitian terkini atau pembaruan informasi terkait efikasi vaksin COVID-19 yang ada saat ini terhadap subvarian Omikron BA4 dan BA5? Dan bagaimana cara mendeteksinya? Lalu, akankah di Indonesia terjadi gelombang lonjakan kasus Omikron BA4 dan BA5, seperti Singapura, mengingat puncak kasus kedua subvarian tersebut diprediksi Juli nanti? Terima kasih. Baik, terima kasih Bisnis Indonesia, Liputan6.com dan Detik.com. Varian BA4 dan BA5 pertama kali ditemukan di Afrika Selatan awal tahun ini. Namun, per 12 Mei 2022 lalu, WHO resmi menyatakan kedua varian ini sebagai varian of concern. Hal ini mengingat penularan yang cukup masif dan menyebabkan lonjakan kasus di negara lain. Selain itu, menurut studi awal di Eropa, Varian-varian baru ini mengalami perubahan karakteristik yang lebih cepat menular dan mampu menghindari kekebalan tubuh yang sudah ada pasca infeksi COVID-19 pada varian sebelumnya. Perlu diingat, simpulan ini masih bersifat sementara dan membutuhkan studi lanjutan. Walau begitu, tidak ditemukan adanya indikasi bahwa varian ini menyebabkan gejala yang lebih parah. Dan menurut European Center for Disease Prevention and Control, peluang penularan varian ini dapat menurun jika seseorang telah divaksin dibandingkan yang belum divaksin, walau sudah terinfeksi sebelumnya. Sesuai dengan pembelajaran dalam menghadapi varian baru di masa lalu, maka kita wajib kembali meningkatkan kesadaran pribadi menjalankan protokol kesehatan, terapkan sesuai peraturan yang berlaku, dan segera vaksinasi. Saat ini, ahli-ahli masih sepakat bahwa vaksin dinyatakan masih cukup efektif meningkatkan perlindungan dari beberapa varian baru yang ada. Kita tentunya berharap tidak terjadi kenaikan kasus yang signifikan walaupun ditemukannya varian baru karena pada prinsipnya kasus yang terjaring akan melalui prosedur isolasi sampai dinyatakan negatif atau sembuh. Dan sebagai antisipasi pemerintah akan terus meningkatkan upaya whole genome sequencing, melakukan studi epidemiologi sebaran varian, dan memastikan efektivitas alat testing khususnya di pintu-pintu masuk. Hal ini diharapkan dapat mendeteksi dan menangani kasus dengan varian baru dengan lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya pertanyaan dari Doni, Bis Indonesia, vitriliputanam.com, dan fatbrita1.com dengan pertanyaan yang hampir mirip. Indonesia disebut tengah bertransisi dari pandemi ke endemi dengan keberadaan dua subvarian itu. Sejauh mana pengaruhnya? Apakah pemerintah akan kembali memperketat penggunaan masker atau protokol kesehatan lainnya? Terima kasih. Terima kasih Bisnis Indonesia, Liputan 6.com dan Berita 1.com. Sampai dengan saat ini telah ditemukan 8 kasus yang berkaitan dengan varian BA4 dan BA5 di Indonesia. Pada prinsipnya, munculnya varian baru di negara-negara tidak bisa kita hindarkan. Namun, bisa kita cegah, cegah penyebarannya dengan menerapkan protokol kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat. Surveillance epidemiologi akan terus dilakukan oleh pemerintah untuk memantau perkembangan varian baru, sekaligus melakukan analisis varian baru dari berbagai negara, untuk ke depannya dapat mengambil langkah kebijakan yang tepat. Terima kasih. Pertanyaan terakhir dari Fitri Liputan6.com: Ada usulan dari pakar mengenai perubahan definisi vaksinasi COVID-19 lengkap menjadi tiga dosis. Bagaimana pandangan satgas terhadap usulan tersebut? Kemudian, sudah sejauh mana update dari pemerintah mengenai pembahasan vaksinasi COVID-19 lengkap menjadi tiga dosis? Terima kasih, Liputan6.com. Di masa transisi ini, pemerintah berharap himbauan seperti protokol kesehatan, termasuk perilaku hidup bersih dan sehat, serta vaksinasi dapat dilaksanakan dengan penuh kesadaran oleh masing-masing individu. Hal ini mengingat waktu pembelajaran dalam masa pandemi telah mencapai lebih dari dua tahun. Mari segera divaksin demi pembentukan kekebalan komunitas segera. Terima kasih, dengan demikian berakhir konferensi pers pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi hanya akan pergi bila kita saling peduli. Sebab bila tidak, gelombang baru datang dan pergi. Berani mengingatkan orang lain untuk lindungi diri, saling jaga, mau menerima dan rela memberi. Kencangkan lagi maskermu. Kurangi mobilitas, dan hanya untuk yang perlu. Rutin olahraga dan vaksinasi lengkap demi imunitasmu. Kita percaya, kita pasti bisa.